Sebuah foto yang membingungkan soal presenter Jira Yut telah membuat gempar media sosial. Rumah produksi Mega Kreasi Film, Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023, memposting foto presenter terkenal tersebut yang tampak dikelilingi bunga, seolah-olah dia telah meninggal. Ditambah dengan keterangan yang tercantum, turut berduka cita, membuat publik bertanya-tanya. Namun, yang membuat situasi menjadi lebih membingungkan adalah, nama yang tertera di foto bukanlah Jira Yut, melainkan Dava. Dava adalah karakter yang diperankan Jira Yut di sinetron Magic 5, produksi Mega Kreasi Film dan ditayangkan di Indosiar. Konten tersebut awalnya dipahami oleh penggemar dan penonton sinetron. Namun, ketika unggahan tersebut dibagikan kembali oleh akun Twitter @tanyakal, banyak netizen yang salah paham dan menyangka bahwa Jira Yut, bukan karakter yang diperankannya, telah meninggal. Akibatnya, beberapa netizen merasa perlu untuk memperjelas situasi. @ref**** menulis, ini Dava di Magic 5. Perannya meninggal kena hujan meteor. Sedangkan @ain**** melanjutkan, kemarin gak sengaja nonton episode ini. Jakarta dilanda hujan meteor, tapi yang meninggal dia doang. Ah bukan hujan meteor, santet kali. Menanggapi spekulasi tentang kemungkinan Jira Yut meninggalkan sinetron, @ba**** berkata, Jira Yut ditewaskan karena kontrak jadi MC Dangdut Asia mau mulai lagi. Kalau sinetron ini tetap berjalan sampai Da Asia selesai, paling dibikin hidup lagi. Pada saat yang sama, di akun Instagram pribadi Jira Yut, tampak bahwa ia sedang melakukan show di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, membuktikan bahwa dia sehat dan baik-baik saja. Misunderstanding ini menunjukkan betapa pentingnya memahami konteks sebelum menyebar berita.